Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kita berhenti hari itu muka surat 5 keempat baris yang kedua, kan? Ke surat 5 baris yang kedua. Yang Rumi muka surat 16 atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Keempat, sahih. Dan maknanya, makna sahih itu sah, iaitu barang. Sah ni iaitulah perkara yang bergantung dengan dia lulus, seperti dibilangkan dengan dia. Nah, jadi sah ni perkara yang lulus di sisi syarak. Contohnya sembahyang. Apabila kita buat mengikut syarat dan rukun, maka sah. Apabila sah, perkara itu dibilangkan dia, dikira sebagai ibadah yang diterima. Itu di dalam hukum hakam yang berkaitan dengan syariat. Itu sah. Baik. Apa kita bincang? Hukum syarak. Hukum syarak ni ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Kemudian termasuk di dalam perbincangan hukum syarak itu, dia terhenti di atas beberapa perkara. Yang pertama, dia ada sebab. Contoh, sebab tergelincirnya matahari wajib sembahyang zuhur, itu sebab. Nah, dia berkait hukum syarak tu, dia berkait dengan sebab. Satu. Yang kedua, syarat. Nah, yang ketiga, manik. Contoh manik ni, apabila tertegah haid, maka sah sembahyang bagi perempuan itu. Nah, tu manik. Kalau ada manik, contohnya haid, maka haram solat. Tertegah manik, tak ada haid, sah solat. Nah, tu orang panggil yang ketiganya manik. Dan yang keempatnya sahih. Sah. Sah ni apa dia? Apabila kita buat ibadah itu mengikut syarat dan rukun, maka dikira sebagai ibadah. Dibilang perkara itu sebagai ibadah. Lulus perkara itu sebagai sesuatu ibadah. Itu sahih. Kelimanya batal. Ha, ini maklum. Kalau kita buat tak ikut syarat, tak ikut rukun, batal ibadah itu. Nah. Dan maknanya, makna batal itu iaitu barang yang tiada bergantung dengan dia, dengan sesuatu itu lulus. Maksudnya buat tu tak lulus. Dia buat ibadat tapi tak ikut rukun dan syarat, tak lulus.
tak dikira, tak sempurna, tak dibilang sebagai ibadah. Nah, tak dibilang perkara itu sebagai ibadah. Tak sah. Batal. Dan tiada dibilangkan dengan dia, dengan sesuatu itu, sekerana batal. Dan baik. Dan tiada dibilangkan dia perkara yang batal itu tak diambil kira. Contoh, kita sembahyang. Di antara syarat sah sembahyang, kita tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Tiba-tiba kita rokok, kita tunduk, hinggut hayun tu sampai 4 kali. Batal. Solat pun tak dikira. Kerana batal. Nah, itu kita kena buat ibadah itu memenuhi syarat dan rukun. Itu dalam bab ibadat pula. Dalam bab fiqah pula. Nah, kalau kita buat tak menempati syarat, batal. Tak diterima. Tak sah. Nah, batal tu maksudnya tidak sah. Tidak dikira sebagai ibadah. Buat tapi tak dikira. Pasal apa? Tak cukup syarat dan rukunnya. Nah, habis. Dan dinamakan, dan dinamai 5 ini mana? Sebab 1, yang kedua syarat, yang ketiga manik, yang keempat sah, dan yang kelima batal. Dinamakan 5, dinamai 5 ini hukum wad'i. Hukum wad'i. Tok Uwais Saleh bagi catatan, hukum wad'i ialah mengisbatkan dan menafikan perkara-perkara yang bergantung dengan hukum taklifi, seperti wajib sembahyang apabila gelincirnya matahari. Jadi hukum wad'i ini dia berkait dengan hukum syarak. Hukum wad'i ini dia berkait dengan hukum syarak. Nak isbatkan sesuatu ataupun nak menafikan sesuatu hukum syarak tu, dia berkait tergantung dengan hukum wad'i. Nah, perkara yang bersangkut paut dengan hukum syarak yang 5. Hukum wad'i ini dia berkait dengan hukum syarak yang 5. Contoh, wajib sembahyang sebab gelincir matahari. Nah, tu berkait dengan hukum syarak. Baik. Nah, tak boleh sembahyang nafi, tak boleh kerana kedatangan haid. Begitu dia berkait hukum wad'i ini sebab syarat ilat, sebab syarat, nah, termasuk yang dikatakan manik sah dan batal ni dia bersangkut dengan hukum syarak. Baik. Jadi sekali lagi, kita faham semua dah. Hukum syarak 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu maklum. Dia berkait dengan perbuatan mukallaf. Kemudian, dia ada pula 5 pecahan hukum wad'i. Hukum wad'i ini dia berkait dengan hukum syarak yang 5 tu. Dia ada sebab, syarat, manik, sah dan batal. Ha, ini dia berkait, berhubung kait dengan hukum syarak yang 5. Seperti wajibnya solat. Ha, itu hukum syarak. Sebab apa? Sebab dia apabila masuk waktu. Ha, dia berkait di situ. Hukum wad'i ini dia berkait dengan hukum syarak. Baik. Kita pindah pula kepada hukum adat. Ini ilmu tambahan. Kita mengaji lama dah. Ini perkara-perkara ilmu tambahan fardu kifayah untuk kita menambahkan kefahaman kita, meningkatkan kefahaman kita
supaya kita ni di dalam kefahaman ni, maksudnya kita kena faham betul-betul di dalam pecahan-pecahan hukum yang berkaitan dengan sesuatu hukum itu. Hukum ada tiga: hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Ini ilmu tambahan. Baik, nah, ini termasuk di dalam mengaji ilmu fardu kifayah. Hak fardu ain kita, kita beriman Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah sempurna, Allah Ta'ala tak tak ada kekurangan. Tu fardu ain. Hak ni ni ilmu fardu kifayah. Ha, kita ni mengaji ilmu fardu kifayah. Baik. Kemudian kita berpindah pula kepada hukum adat. Apa dia hukum adat? Dalam bahasa kita, hukum yang berlaku kebiasaan di dalam kehidupan harian kita. Itu hukum adat. Contoh, makan kenyang, mandi basah, api terbakar, pisau memutus, memotong. Itu adat. Adat hukum begitu. Dan hukum adi itu, hukum adat itu, isbatu, mensabitkan rabti baina amrin wa amrin, wujudan au adaman bil wasitati takrari ma'asahati takhallufi wa adami ta'thiri ahadihima fi akhiril bata, menyabitkan pertambatan antara suatu pekerjaan dan suatu pekerjaan pada wujud pada atau pada Adam dengan menengahi berulang-ulang serta sah bersalah-salahan dan ketiadaan memberi bekas salah satu daripada keduanya pada lainnya, lain daripada keduanya itu padahal jalan yang putus. Bahasa belik-belik, Tok Wisaleh kata pait tak faham. Dia kata kalau mu beli kitab sendiri balik baca mapuh tak faham, dia kata pait tak faham. Itu bahasa dia. Dia nak habaq senang je. Hukum adat ni perkara yang kita nak sabit sesuatu perkara tu sama ada sah berlaku ataupun tidak berlaku. Nak sabitkan sah ataupun tak tu, dia ulang beberapa kali. Apabila berulang tiga kali, maka dapat keputusannya begitu. Maka itulah yang dipegang sebagai adat. Contoh, makan tiga kali kenyang, maka hukum adat majoritinya hukum makan wajib kenyang. Mandi tiga kali basah sejuk, mandi wajib basah. Itu adat. Itu hukum adat. Api bakar tiga kali hangus, maka kita hukum pada adat api itu menghanguskan pada adat. Kita ambil pisau kerat, potong secara tiga kali berturut-turut, maka berlaku adatnya apabila tiga kali pisau memutuskan. Itu hukum adat. Tetapi ketiadaan memberi bekas, ini dia jaga balik akidah. Nah, adamit taksiri, dan tidak memberi bekas. Nah, ni etikot kita sebagai mukmin. Sebagai seorang mukmin, hukum adat tu secara biasa berlaku begitu. Mandi basah, api menghanguskan, itu adat. Tetapi semua tu tak memberi bekas. Di atas jalan yang putus, benda tu pun Allah bagi jadi. Perbuatan Allah Ta'ala sah menyalahi, itu hukum akal.
Adat kata api terbakar. Pisau memutuskan, itu adat. Tu pun Allah bagi bekas. Maka semua tu tak boleh memberi bekas, tak boleh mengubah, melainkan semua tu di bawah takluk perbuatan Allah Ta'ala. Itu dia jaga tu. Adami taksiri ahadihima, tidak memberi bekas sesuatu pun daripada daripadanya, daripada sesuatu perkara adat ni tu. Hak bagi bekas Allah ya. Dan ketiadaan memberi bekas, tak boleh mengubah pun. Hak yang bagi tu Allah. Yang bagi terbakar tu pun Allah Ta'ala. Yang bagi putih tu pun Allah Ta'ala. Yang bagi kita jadi ikut mana pun, semuanya Allah Ta'ala. Itu hakikat. Adat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat begitu. Ad-dunya darussabab. Dunia ni Allah Ta'ala buat bersebab. Lapar sebab makan nasi, kenyang. Itu sebab. Tapi yang bagi kenyang tu bukan nasi. Allah semata-mata. Ada yang tak makan kenyang. Ada yang makan tak kenyang-kenyang. Itu perbuatan Allah kepada sesuatu. Nah, secara adatnya makan kenyang. Ha, begitu. Baik. Itu hukum yang berkaitan dengan hukum adat. Apabila berlaku 2-3 kali, secara adatnya kita hukum benda tu begitu. Sama ada nak isbat ataupun nak nafikan sesuatu, dia berulang-berulang 3 kali, maka hukumnya begitu. Baik. Jadi bagi kita, i'tiqad kita, semua ni Allah yang buat. Dan akal kita sah menyalahi hukum adat. Boleh. Contoh, kalau Allah Ta'ala nak buat pisau tu tak putih, maka tak akan putih sesuatu perkara tu. Kalau Allah Ta'ala nak buat api itu tak terbakar, tak membakarkan suatu perkara itu. Itu etikot kita. Hukum akal yang wajib kita kena beriman. Tetapi secara adat, api memang terbakar. Pisau memang memutuskan. Tetapi pada hakikat, Allah belaka. Allah Ta'ala kesemuanya. Itu daripada sudut keimanan kita. Baik. Pengertian hukum akal. Jadi pasal apa kita kena beza antara hukum syarak, hukum adat, hukum akal, supaya kita ni tidak keliru di dalam pegangan i'tiqad akidah kita. Contohnya mukjizat. Nabi Allah Ibrahim tak terbakar apabila dibakar oleh Namrud. Kalau adat mustahil. Kalau akal sah, kita boleh terima. Kerana Allah kuasa. Allah boleh buat semua. Jadi kalau kita jahil hukum ni, ditakuti kita mengingkarkan mukjizat Nabi. Takut kita engkar mukjizat Rasul, boleh menjadi kufur. Na'udzubillah. Kita dengar cerita-cerita mukjizat yang berkaitan dengan Rasul. Jadi nak kenal Nabi ni, kita kena mengaji ilmu syama'il, qasa'is, khususiat-khususiat untuk Rasul. Lepas tu dalail, dalil-dalil nubuah, mukjizat-mukjizat Nabi. Itu untuk nak kenal Nabi. Perkara khususiat, perkara dalil kepada nubuah, dalail, dalil-dalil kepada bukti kenabian Nabi itu yang sebenar. Allah Ta'ala bantu dengan mukjizat. Dapat bercakap dengan binatang. Batu memberi salam. Batu
berzikir di dalam tangan Nabi, ayak yang keluar daripada jari Nabi, telaga yang ada racun ditawarkan dengan air liur Nabi. Ini orang panggil dalail, dalil-dalil bukti kenabian itu. Orang lain tak boleh buat macam tu. Allah Ta'ala izin kepada Rasulnya boleh buat. Dan kita kena ada ilmu sirah. Nabi daripada kecil, muda, daripada pemudanya, kahwin, berdakwahnya, dilantik menjadi Rasul dan seumpamanya, duduk di Mekah, duduk di Madinah, itu ilmu yang berkaitan dengan sirah. Ilmu-ilmu ni mengenalkan kita kepada junjungan mulia kita Nabi SAW. Jadi kita belajar hukum adat. Adat ni berlaku, kebiasaan yang berlaku. Tiga kali begitu. Tapi akal boleh menyalahi. Boleh ha? Kalau pisau tak memutuskan, boleh. Nabi Allah Ibrahim sembelih Nabi Allah. Nabi Allah Ibrahim sembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam, tak putih. Begitu juga Namrud membakar Nabi Allah Ibrahim, tak terbakar. Sah menyalahi. Sebab apa? Allah Ta'ala kuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Habis. Dan hukum akli itu iaitu isbatu amrin, menyabitkan sesuatu, au nafhihi, menafikan sesuatu, min ghairi, daripada sesuatu, daripada tiada terhenti, tawakufi, tidak terhenti di atas tawakuf, ala takarrurin, tidak terhenti di atas berulang-ulang. Dia bukan macam hukum adat. Hukum adat mandi sekali, dua kali, tiga kali, mandi wajib basah. Apabila ulang-ulang, hukumnya begitu. Mandi basah. Itu hukum adat. Hukum akal tak gaduh berulang-ulang itu. Dia tak gaduh ulang. Macam hukum adat tak payah. Dia tak payah ulang-ulang. Nah. Wala wada'a wadi'in, dan tidak perlu kepada orang yang menghantarkan hukum itu. Baik. Artinya hukum akal itu menyabitkan suatu pekerjaan atau memfikirkan dia sesuatu itu daripada tiada terhenti di atas berulang-ulang. Dia tak payah macam hukum adat. Tak payah. Hukum adat dia kena ulang. Mandi, 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 tiga kali basah. Mandi, pasti basah. Itu adat. Akal tak gaduh berulang macam tu. Hanya dia hukum saja. Terima pada akal kita. Tasawur. Kita terima di akal kita. Allah Ta'ala ni ada. Tak ada, tak boleh. Itu isbat. Tasawur di dalam hati, di dalam akal kita. Dan tiada terhenti atas menghantarkan oleh orang yang menghantarkan. Dan dia tak terhenti kepada sesuatu perkara untuk menghukumkan sesuatu itu. Dia tak payah kepada ada satu pihak yang menghantarkan hukum itu kepada sesuatu, tak payah. Cuma akal kita yang berfungsi fikir. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, apa dia tu, ya ulil albab, ingat tafakkur. Wazakir, bukan dia. Ya ulil albab tu hak depan tu pada dia. Ingat tak? Tak ingat.
Nabi suruh kita fikir, tafakkaru fil makhluk wa la tatafakkaru fil khaliq. Fikirlah kamu kepada kejadian makhluk dan jangan fikir kepada Tuhan itu. Atau Allah Ta'ala, Nabi suruh kita fikir dalil. Dalil kepada adanya Allah ni kita fikir dengarkan. Quran suruh, fa'tabiru ya ulil albab. Fa'tabiru ya ulil albab. Fikir ulimu, hei orang yang memiliki akal fikiran. Jadi maknanya hukum akal ni dia tak berkait dengan hukum adat, dia tak berkait dengan hukum syarak. Cuma semata-mata hukum yang berkaitan dengan penerimaan akal kita. Nah, seperti kita mengisbatkan Allah ni pasti ada. Pasal apa? Kita fikir kepada kejadian makhluk. Tentu Allah buat. Bukan boleh jadi sendiri. Tentu Allah buat, bukan boleh jadi sendiri. Nah, itu maknanya hukum akal ni dia tak berkait dengan hukum adat, dia tak berkait dengan hukum syarak, cuma dia berkait dengan penerimaan akal kita yang berkaitan dengan hukum-hukum akal, wajib akal, mustahil akal, harus pada akal. Maka hukum akal ni dia berkait dengan penerimaan akal kita dengan apa yang kita fikir. Itu namanya hukum akal. Kita fikir Allah ni mesti ada, itu wajib akal. Tak ada, tak boleh. Bukti dia Allah buat kita. Begitu. Baik. Pembahagian hukum akal. Hukum akal ni ada tiga. Wajib pada akal, harus pada akal, dan mustahil pada akal. Dan keluar dengan kata hukum akli. Hukum akal itu hukum syar'i dan hukum adi. Apabila sebut hukum akal, maka terkeluarlah hukum adat dan hukum syarak. Begitu. Apabila sebut hukum akal, hukum akal dia bukan masuk dalam hukum syarak dan dia bukan masuk dalam hukum adat. Hukum syarak tu hukum hak Allah hantar kat kita. Wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Tu hukum syarak. Hukum adat ni hak berlaku di dalam kehidupan kita. Allah buat mandi basah, api terbakar, tu adat. Maka hukum akal ni dia lain. Dan keluar dengan kata hukum akli, hukum akal itu hukum syar'i, hukum syarak dan hukum adi, hukum adat. Nah, maka tinggal hukum akli. Maka hanyalah hukum akli itulah yang kita nak bincang, yang kita maksudkan hukum akal itu hanya semata-mata hukum akal semata-mata. Dan iaitu hukum akal maksud di sini al-ujubi. Yang pertama perkara ujub, perkara yang wajib pada akal, perkara yang mesti pada akal. Wal istihalati. Dan yang kedua hukum akal iaitu la istihalah. Wal jawazi dan jawaz, perkara harus. Nah, di sinilah pada ambil hukum akal tiga, wujud, istihalah, jawaz. Kalau orang kata hukum akal tiga wajib, mustahil, jaiz, salah, tak tepat. Kita mengaji Tok Guru duk ajak kita di kampung-kampung fardhu ain, hukum akal tiga wajib, mustahil, jaiz, tak tepat. Tak apalah mengaji pangkat mula, boleh lah tu. Nah, beza apa wajib dengan wujud, mustahil dengan istihalah, jaiz dengan jawaz, ada beza.
Ni pun ilmu tambahan. Kalau orang baru mengaji tak usah ada pening lagi. Dia kata aku dah baru pencin main-main dia tengok pening terus hari ni. Dah tak usah kalut dengan mana ni. Pembahasan istilahnya. Hak ni pun masuk ilmu tambahannya. Faham alhamdulillah, tak faham pun buat-buat faham dia. Cuma nak bagi mantap akidah kita kena faham mak ni. Apabila faham mak ni kejap kepahaman akidah kita. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Hukum syarak kita maklum dah. Hak Allah Taala hukumkan kepada kita, hak Allah Taala hantarkan hukum itu kepada kita, wajib, sunat, harus, haram, makruh, tu hukum syarak. Hukum adat hadup berlaku hari-hari. Berlaku 3 kali hukum yang macam tu. Mandi basah. Api hangui. Tu hukum adat. Senangnya hatu. Cuma kita kena faham dan wajib kita beriman akal kita sah menyalahi adat. Kalau Allah Taala nak buat macam mana pun boleh belaka. Ha tu wajib kita yakin. Nah, ha, macam pisau tu. Adat putih. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi putih, tak putih. Api itu terbakar, adat. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi terbakar, tak terbakar. Semua tu Allah yang memberi bekas, yang mengubah. Ini wajib kita beriman. Habis itu ya, asasnya. Kemudian hukum akal pula 3. Dulu ni kita mengaji, wajib, mustahil, jaiz. Tak apa lah. Boleh dah. Peringkat awal. Hukum akal 3 wajib. Apa dia hukum akal yang wajib? Seperti adanya Allah. Akal kita nak kata apa? Mesti wajib. Mesti Allah ada. Sedianya Allah Ta'ala, wajib pada akal kita terima. Kekalnya Allah Ta'ala, wajib pada akal kita terima. Allah Ta'ala itu kekal. Wajib. Itu orang panggil hukum akal yang wajib pada akal. Seluruh sifat kesempurnaan Allah wajib pada akal. Kita sabitkan perkara itu. Mesti Allah Ta'ala tu ada. Sempurna. Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam ini. Itu orang panggil wajib akal. Baik. Kita mengaji lama dah. Naik sikit. Wajib lain. Wajib akal lain. Wujub lain. Beza apa wajib wujub? Sikit je. Nah. Wajib yajib wujuban fahuwa wajibun. Ha tu dalam kita ni memahami kaedah bahasa Arab. Wajib asalnya yajib. Ha? Wajib yajib wujuban. Ha? Istahala yastahilu istihalatan fahuwa mustahilun lainu mustahil dengan istilah lain. Wajib yajib wujuban fahuwa wajibun wujub dengan wajib lain dalam bahasa Arab. Nah ni kitab Baqurah namanya Baquratul Amani. Baqurah buah sulung amani yang dicita-citai, yang ditunggu-tunggu. Sebab dalam Baqurah je dia bahas ni. Kitab-kitab jawi lain tak ada bahas macam Baqurah buat. Tu pada ini boleh dikatakan mujaddid dalam bab akidah di alam Melayu. Dia nak bagi faham macam mana Arab sebut, nak bagi orang Melayu faham macam tu. Ujub lain, wajib lain, mustahil lain, istihalah lain, jawaz lain, jaiz lain. Ini hak bagi yang lama mengaji. Beza lagu mana? Sikit ya. Wajib perkara yang berkait dengan sifat Allah. Qudrah Allah perkara wajib. Itu wajib. Wajib pada akal. Qudrah Allah Ta'ala perkara wajib pada akal. Iradah Allah wajib pada akal. Iradah ilmu Allah Ta'ala itu perkara yang wajib pada akal. Apa akal kita nak hukum khudrah tu? Mesti.
Mesti itulah orang panggil ujuk. Hukum akal tu ujuk. Mesti Allah tu ada kudrah. Mesti itulah hukum akal ujuk. Nama dia. Wujud Allah tu perkara yang wajib. Apa akal kita nak hukum? Mesti Allah ada. Mesti hak dalam akal kita terima ni. Orang panggil ujuk. Ujuk tu hukum akal. Mesti Allah ada. Mesti Allah sedia. Mesti Allah kekal. Mesti Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu bi nafsi. Mesti Allah Ta'ala itu asal. Mesti Allah ada kudrah, iradah, ilmu dan seterusnya. Sifat-sifat kesempurnaan itu mesti pada pikiran akal. Mesti yang duduk dalam akal ni namanya ujub, hukum akal. Kita hukum kata mesti. Hak wajib ni perkara yang kita nak hukum. Benda yang kita nak hukum. Baik, tu satu. Yang kedua, beza mustahil dengan istihalah. Mustahil perkara seperti lemah, buta, pekak, bodoh. Apa akal kita nak hukum? Tidak. Tak pekak. Allah Ta'ala tak pekak, tak bodoh, tak buta. Tak, 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 tak tu istihalah. Buta tu mustahil. Istihalah tu tak buta. Lain, tak sama. Dia tak sama. Pekak tu mustahil. Istihalah Allah Ta'ala tak pekak. Tu istihalah. Nafi yang mustahil itu. Itu tu istihalah kata. Belajar faham boleh. Jangan masukkan di dalam i'tiqad itu perkara yang mustahil. Kita kena i'tiqad la ilaha illallah, 41 akidah yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang pertama 20 yang wajib. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu bi nafsi, Allah Ta'ala tu bersifat dengan wahdaniyah, Allah ada qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. 20 ni wajib ada kat Tuhan. Dan 20 yang istihalah. Jangan kata 20 mustahil, tak kena. Termasuk dalam kalimah la ilaha illallah 20 yang wajib dan 20 yang istihalah. Allah Ta'ala tak boleh tak ada. Allah Ta'ala tak boleh baharu. Allah Ta'ala tak boleh binasa. Allah Ta'ala tak boleh sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tak dijadikan oleh sesiapa. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tak dijadikan oleh sesiapa. Tak berbilang. Tak lemah. Ha? Tidak buat dengan lalai. Tidak jahil. Allah Ta'ala itu tidak mati. Tak pekak. Tak tuli. Tak bisu. Tak, 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 tak tu. Orang namakan istihalah. Itu baru betul. Allah Ta'ala tu ada sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan. Tak tu, tidak ada kekurangan itu istihalah. Habis. Ambil mana? Tu dalam kitab. Matan Umul Barahin. Seluruh dunia duk ngaji. Pasal apa tak faham? Kerana tak diterang. Maka Pak Da'i rahimahullah ta'ala, dia menerang kepada kita. Tu dalam Baqarah Muqaddimah. Ya Allah, ya Tuhanku, bukalah mata-mata hati yang terpejam kerana lalai daripada memperhati akan ibarah-ibarah kitab yang terdahulu. Bukalah ya Allah mata hati bagi faham elok. Ni tu ujubi wal istihalati wal jawazi. Hukum akal, ujub, istihalah, jawaz. Kita duduk ngaji wajib, mustahil harus. Peringkat mula tak apa. Dah ngaji lama dah kena tukar. Hukum akal, ujub, istihalah, jawaz. Tu dalam kitab Matan Mubarakin. Habis. Baik.
Kita bincang apa hari ini? Kita bincang yang tadi ini hukum wada'i. Syarat, sebab, syarat, kemudian mana sah batal. Tu hukum tu berkait dengan hukum syarak. Habis. Kemudian kita pindah kepada hukum adat. Pasal apa kena tahu hukum adat ni? Supaya kita tak mengingkari perkara-perkara mukjizat dan kita tidak mengingkari kekuasaan Allah itu. Allah boleh buat belaka. Adat, mandi basah, api terbakar, pisau memutuskan, contoh. Tetapi tak boleh bagi apa-apa bekas melainkan yang mengubah, yang menjadikan untuk Allah semata-mata. Dan sah Allah Ta'ala nak buat menyalahi pada adat. Contoh, Nabi Isa tak ada pak benih memang boleh menyalahi adat Allah kuasa. Kita ada bin Hilmi bin Raizan, Raizan bin Dahlan, Tu Adam bin apa? Bin tanah. Hawa tulang usuk Adam yang sebelah kiri. Isa alaihissalam anak ibnu Maryam. Pak tak ada. Lagu mana pak tak ada anak keluar? Ha, inilah yang kata sah menyalahi adat. Allah boleh buat. Hak tak ada boleh jadi ada, Allah buat. Nah. I'jad wal i'dam, mengada dan meniadakan itu di bawah kuasa perbuatan Allah Ta'ala kepada sesuatu. Dulu ni semua tak ada, baru ada, Allah buat. Tak perlu kepada alat, tak perlu kepada bahan, tak perlu kepada bantuan orang. Allah boleh buat belaka. Lagu mana pun Allah boleh buat. Ini iman kita. Ini iman kita. Baik. Macam berlaku satu orang tu, dia main cerita kat saya. Dia ni orang panggil penyakit. Penyakit apa dia hebat? Hak kena leukemia ke? Hak kena buh? Ha? Ha, kanser. Dia ni kanser. Doktor kata adatnya penyakit lagu ni 3 bulan ya. 3 bulan mati. Nah. Dia pun ya Allah, sembahyang hajat minta doa kepada Allah Taala. Sakit, memang dia sakit, kena operate. Dia kanser usus. Ni adat. Doktor bagi jaminan adat lagu ni 3 bulan hidup mati. Apa dia buat? Maka ubat, ikhtiar usaha. Sembahyang hajat, selawat kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala bagi dia tu luar biasa. Ha. Operate kena sekali. Usus dia. Dia kena operate sekali juga. Tu secara adat. Tapi makin meningkat kesihatan dia, makin baik, makin baik, makin baik. Buh buat apa kalau kimia tu, Datuk? Ha, kimo. Kimo ni, doktor cerita kat dia, kalau orang lain luruh habis, kenin, bulu, semua, bulu rumah, rambut. Kalau kena kimo tahap dia ni, luruh habis rambut. Ni duk elok, janggut, apa semua, rambut semua duk elok. Pelik. Apa yang kamu buat ni? Dia kata, saya ada Allah ya, dia kata. Doa ya kat Allah Ta'ala. Doktor pun naik benin. Hei. Pelik. Maka dia duk makan ubat, dia ikhtiar usaha, selawat dan seumpamanya. Dia cerita masa bubur ubat tu, dia bubur morfin supaya tahan sakit. Dia tekan kan doktor, Datuk. Dia kata masa sakit tekan, cek. Cek. Yang peliknya dia kata, kalau tahap orang lain 10 kali tekan, ni dalam 2 kali. Hush. Pelik ni. Perkara ni adatnya begitu, tapi kalau Allah Ta'ala nak buat, sah menyalahi pada adat. Hidup bela. Dia kata tak ada apa, dia kata berkat solawat azimiah. Tok guru dia suruh bagi
selawat banyak-banyak azimiah minta Allah Ta'ala sembuhkan dengan berkat Sayyidina Rasulullah SAW, Allah bagi lega. Lega. Tak ada kawan tu. Mungkin daripada kalangan kita pun kenal. Ni maknanya sah menyalahi adat. Doktor bagi jaminan 3 bulan yang mati. Tu adat. Tu adat. Atau kau adat. Sah akan kita menyalahi. Kalau Allah Ta'ala nak buat macam mana pun, Allah kuasa buat. Atau peristiwa Isra' wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau ada, tak boleh berlaku macam tu. Pergi lagu mana? Palestin. 1340 kilo lebih. Pergi malam tu, balik malam tu. Ada, tak boleh terima. Menyalahi adat. Tetapi akal sah kita terima. Pasal Allah buat. Bukan Nabi jalan sendiri. Allah yang bawa Nabi berjalan. Di sudut keimanan kita sah berlaku. Sah berlaku. Allah kuasa. Allah Ta'ala tu kuasa. Sah berlaku. Falwa. Kemudian kita bincang hukum adat. Satu. Adat ni berlaku kebiasaan. Nah, 3 kali kita mandi basah, maka adatnya basahlah mandi. Itu adat. Kemudian kita bincang hukum akal pula. Hukum akal ni dia tak berkait dengan hukum adat dan hukum syarak. Dia semata-mata pergantungan yang berkait dengan akal kita. Maka hukum akal itu terpecah kepada 3: wajib, wujub, mesti pada akal kita. Istihalah, perkara tu tak berlaku sekali-kali. Itu istihalah, mustahil berlaku sekali-kali. Dan jawaz, perkara yang harus. Seperti Allah mengadakan makhluk ini, hukumnya harus semata-mata. Itu jawaz. Baik, habis dah situ, kita pergi lagi. Fal wajibu, bermula perkara yang wajib pada akal itu. Perkara yang wajib seperti kudrah Allah, iradah Allah, ilmu Allah Ta'ala. Apa akal kita nak hukum, mesti ada pada Allah. Mesti itulah wujud. Mesti itulah hukum akal. Baik, sebelum nak pi itu, saya ulang sekali lagi. Ulang apa dia? Wujud dengan wajib. Wajib ni perkara sifat Allah Ta'ala tu. Perkara wajib. Qudrah Allah sifat, perkara yang wajib. Iradah Allah perkara yang wajib. Iradah Allah Ta'ala perkara yang wajib. Itu wajib nama dia. Wajib akal. Perkara yang wajib akal. Qudrah Allah, iradah Allah Ta'ala, ilmu Allah misalnya. Itu perkara yang wajib. Apa akal kita nak hukum? Mesti perkara tu berkait dengan Allah Ta'ala. Mesti pada akal tu namanya wujub. Nah, boleh lah kot. No? InsyaAllah boleh lah. Wal istihalati, dan perkara yang istihalah. Mustahil perkara yang tak logik. Lemah, buta, pekak. Perkara tu mustahil. Apa akal kita nak hukum? Kita nafikan. Ternafi perkara itu di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak pekak, tak bodoh, tak jahil, tak buta. Tak tu namanya istihalah. Faham daripada mana? Subhanallah. Maha suci Allah Ta'ala daripada perkara-perkara yang mustahil. Apa dia perkara mustahil? Buta, pekak, bodoh. Itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Tak buta, tak pekak, tak jahil. Yang kita kata subhanallah itu. Maha suci Allah Ta'ala. Itu istihalah.
wal jawadi, dan perkara-perkara, dan harus. Akal kita boleh terima kedua. Boleh Allah Ta'ala buat, boleh Allah Ta'ala tak buat. Boleh belaka. Hari ini boleh hujan, boleh tak hujan. Allah Ta'ala nak buat ke mana pun boleh. Itu jawaz pada akal kita. Habis tiga tu, tu namanya hukum akal. Wujub, istihalah, jawaz. Kalau tok-tok guru kita duk ngajak, wajib, mustahil, harus. Boleh dah tu, peringkat mula. Nah. Tapi hak lama dah mengaji, hukum akal, wujub, istihalah, jawaz. Adapun wajib, mustahil, jaiz itu pergantungan yang akal kita nak hukum. Nah, itu dalam Al-Qur'an dia sebut. Fal wajibu, bermula perkara yang wajib pada akal seperti qudrah iradah Allah tu, ma la yutasawwaru, perkara yang tak diterima pada akal, ma la yutasawwaru, tak ditasawur, tak boleh digambarkan, tak boleh dirupakan, fi akli, pada akal, adamuhu, ketiadaannya. Perkara wajib tak boleh terima pada akal, tak ada. Ni bahasa kita. Seolah-olah dia cakap lagu ni, hak belah ni semua ni, hak belah ni ni semua ni tak laki. Habak perempuan terus senang. Hak belah ni tak perempuan, habak laki terus senang. Tapi ulama tak buat lagu tu, dia suruh fikir. Kalau habak belah ni laki, belah ni perempuan, kita tak ada fikir apa dah. Tapi dia habak belah ni ni tak laki, belah ni no tak perempuan ni, dia suruh fikir. Perkara wajib tak terima, tak ada. Maksudnya perkara wajib mesti ada. Perkara wajib pada akal, perkara itu mesti sungguh, mesti ada, mesti berkait, mesti sabit pada diri Allah Ta'ala. Itu perkara wajib. Perkara wajib pada akal mesti berkait semua tu di diri Allah. Seluruh sifat kesempurnaan mesti berkait dengan diri Allah. Mesti sabit dengan diri Allah Ta'ala. Mesti tertentu pada diri Allah Ta'ala itu. Itu orang panggil wajib pada akal. Perkara wajib, perkara yang tak terima tak ada. Maksudnya perkara mesti ada. Ada dengan makna perkara itu mesti sungguh, mesti sabit, mesti berkait kesemuanya sifat-sifat kesempurnaan itu dengan Allah Ta'ala. Mesti begitu. Nah. Itu orang dulu bijak. Dia bercakap ni sebab dia fikir semua dalam. Tambah-tambah macam Pak Sumit tu. Allah. Nak faham apa hak dia nak bangkian kat kita ni. Kadang-kadang balik tak faham kudu. Dalam bahasa dia. Tapi oleh kerana mereka tu biasa begitu, maka bijak. Mereka nak cakap satu-satu tu, fikir benda tu, kalau faham, makan dalam. Wuih, ada nak sihat tu. Nah, Masya Allah. Begitu juga ulama-ulama yang terdahulu. Percakapan mereka itu balaghah, memiliki makna yang luas. Cakap tak banyak, tapi isi dia tu banyak. Ini orang panggil balaghah, bersangatan. Yang dikatakan percakapan mereka itu maknanya luas. Macam kitab Matan Ummul Barahin ni pendek, tapi syarah panjang. Macam-macam ulama mensyarahkan kitab ini. Kerana isi makna rahsianya luas. Nah, begitu. Dan baik. Ma fal wajibu, bermula perkara wajib pada akal, ma la yutasawwaru fi aqli adamuhu,
perkara yang tak diterima pada akal ketiadaannya. Maksudnya perkara wajib pada akal mesti ada, mesti sungguh, mesti berkait, mesti sabit. Kesemua sifat kesempurnaan itu di diri Allah. Itu namanya wajib akal. Habis. Wal mustahilu, perkara yang mustahil pula. Ma la yutasawwaru fi akli wujuduhu. Ma la yutasawwaru, perkara yang tak diterima pada akal wujuduhu, akan adanya. Perkara mustahil, ma perkara la yutasawwaru, tidak ditasawur, tak tergambar, tidak diterima fi akli, pada akal itu wujuduhu, akan adanya. Perkara mustahil, perkara tak boleh ada. Lemah, mana boleh ada kat Allah? Pekak, mana boleh ada kat Allah Ta'ala pekak tu? Perkara mustahil, perkara yang tak boleh ada. Kita nak cakap laguna bagi senang. Perkara mustahil, perkara yang tentu tidak. Perkara mustahil, perkara yang tentu tak. Tentu tak begitu. Tentu tak boleh macam tu. Mana boleh Allah Ta'ala tak ada? Mana boleh Allah Ta'ala tu bersifat dengan jahil? Tak, tak. Tak boleh ada perkara-perkara mustahil itu di diri Allah Ta'ala. Mustahil. Tak logik. Pada Mekah, Tok Isaleh kata dia terjemah perkara mustahil ni perkara bahong pahit. Tak boleh terima sekali-kali. Tak logik. Perkara yang tak boleh terima. Habis. Amweh payah mengaji. Ha, dia lagu tu. Ha, nak sedap iman ni dia kena payah. Begitu juga nak makan, nak buat cendol enggak senang. Kena mancuh tepung, kena buat sarang, kena ambil pula air, tekan pula, kena mancuh pula air, gula, nah, kena perah santan baru nak sedap. Nak boleh sedap tu susah dulu. Begitu juga dalam bab iman ni. Macam mana ulama-ulama menghayati keimanan, kemanisan iman di dalam kehidupan mereka? Jalannya ini dulu. Bawa kuih naik, kuih naik, kuih naik, kuih naik. Allah Ta'ala menghadiahkan anugerah kepada mereka halawatul iman, kemanisan iman. Dia kena susah macam ni dululah, supaya yakin teguh dalam hati kita. Kalau tak mengaji jalan ni, bahaya. Banyak mapulah ni. Kemarin hari Sabtu hari tu saya pi maulid, maulid Rasul di Pondok Syekh Nazrul. Lepas maulid ada seorang mai. Dia tahu ustaz, hak yang mai tu ustaz juga. Dia sajalah nak lawak dengan kita. Ni ada satu orang ni perempuan. Duk boleh jumpa dengan Tuhan ni. Dia tahu tak sok sembang dengan ustaz, tak mau dengar lu merapu. Tak ngaji. Boleh dakwa begitu. Orang yang dakwa begitu bahaya dalam bab etikadnya. Dia rasa dia lebih, padahal dia salah perjalanan. Nauzubillah. Sebab apa? Tak ada akidah. Dia boleh jumpa Tuhan. Amboi, Nabi Musa jumpa. Nak tengok Allah Ta'ala pecah bukit-bukit Tur Sinai. Nabi kita pun bertemu dengan Allah Ta'ala tanpa kefiat. Tak tahu nak cerita nur ala nur. Weh, ni jumpa Tuhan sendiri. Kata tu saudara cerita, nak malah dengar. Pening kepala dan jenis-jenis lalu tu. Dia tak ada, nak minta tolong, minta selesai tak. Hak tu, biar paling lah selesai. Anak tak mahu suruh jemput. Nah, hak tu kih tak ngaji. Tok Isaleh kata, orang yang tak ada akidah ni mampu. Tu mampu. Dan dia tambah lagi, boleh jadi merin. Ha, lama-lama gila aku tu. Tak tahu kan. Orang yang ikut pun, pening. Na'udzubillah. Tak usah duk percaya lah. Biar kita ni tak ada apa-apa. Biar macam biasa ni tak apa lah. Tak ada kelebihan pun tak apa. Yang kita nak, aku ni, mengaji ni nak jadi hamba je. Hak lebih-lebih keramat-keramat tak ada pun tak apa lah. Janji aku nak jadi hamba je. Cukup. Orang ni, dia suka nak pelik-pelik. Dia kata, hang zikir ni, dia akan main suara-suara bisikan.
Apabila nak buat sesuatu tu dia demand. Baik, bisikkan tu siapa dia yang bisik? Siapa dia mursyid yang memastikan bisikan ni baik tak baik? Ada guru mursyid kamu ke? Adakah guru yang membezakan di antara hak dan batil? Adakah guru yang membezakan kepada kamu hak ni hitam ke putih? Hak ni baik ke tak baik ni? Kadang-kadang dia main dua, dia jadi keliru. Ada hak baik, ada hak tak baik. Itu ada budak main sini. Dia sakit. Tiba-tiba ada hak baik, dah tak baik. Dia saya pening. Dia tak, saya kata jangan mereka. Hang kena ada guru. Jangan duduk ikut benda tu. Karena benda tu kita tak tahu. Kadang-kadang hak elok tak apa. Pada jin duduk bisik kat belakang tu. Hak elok ke tak elok? Senang abang. Elok ke tak elok tu? Kalau hak elok tak apa. Kena hak Islam tak apa. Kena hak yang ni. Nak tengok elok tak elok, tengok apa yang dia bisik. Betul tak dengan syariat? Weh, kalau dia kata kawan ni tak baik ni, kita kena putih hubungan. Syarak tak suruh kita putih silaturahim. Ni tak betul. Nak ikut juga? Ikut juga sesat. Na'udzubillah. Baik. Jadi yang pertama, ujub. Perkara tu mesti pada akal. Adanya Allah, sedianya Allah, mesti Allah Ta'ala kekal sempurna, itu mesti pada akal. Yang kedua, istihalah. Perkara itu mustahil, tidak berlaku pada Allah Ta'ala. Kekurangan, tidak pada Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala tak boleh tak ada, tak boleh baru, tak boleh binasa, tak boleh sekali. Wal-ja'idhu, ini nak ambil lah. Wal-ja'idhu, bermula perkara yang harus itu, ma yasihu, perkara yang boleh terima fi akli, pada akal kita, wujuduhu, adanya, wa adamuhu, ataupun tiadanya. Perkara harus ni boleh Allah bagi ada, boleh tak bagi ada. Macam hujan, boleh Allah buat ada, boleh Allah Ta'ala tak mau buat bagi ada, boleh. Ijad wal i'dam, harus pada hak Allah Ta'ala. Ini namanya hukum akal. Baik, timbul persoalan. Kalau akal kita tak percaya lagu ni, lagu mana? Jawab dia kufur lah. Na'udzubillah. Maka kepahaman kita begini. Hukum akal, hukum sabit, hukum yang kita ikut ni, benda tu siap dah begitu. Allah memang ada. Akal kita nak percaya, tak percaya, Allah tetap ada. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kepada kita akal mukmin yang beriman ini, terima macam mana perkara tu berlaku, begitulah pengakuan kita. Allah Ta'ala kata dia ada, akal kita terima kata ada. Maka hukum akal ni namanya hukum sabit. Hukum ikut turut ni. Hukum ikut lagu tu ya. Benda tu berlaku lagu tu lah, kita ikut ya. Macam kuliah hari ni ada. Hak mai pun ada, hak tak mai pun kuliah tetap ada. Hak mai, kebetulan ada. Hak tak mai pun, kuliah tetap ada. Allah tetap ada. Kita nak terima tak terima pada akal, Allah tetap ada. Alhamdulillah Allah buat akal kita ni terima. Terima akal kita ni, ikut sahaja apa yang berlaku. Alhamdulillah. Tok Guru buat misal ke mana? Contoh, kita pergi kebun waktu malam. Kebun getah lah contohnya. Kebun kelapa sawit. Kita bawa toslet. Kita bawa-bawa toslet. Kita suluh-suluh di tanah tu. Allah! Ular! Kita suluh baru nampak, tak suluh pun dia ada. Tu orang panggil sabit. Hukum akal ni hukum sabit. Allah tetap ada, kita hukum mengikut saja. Hukum ikut, hukum turut ni. Allah tu memang ada. Allah Ta'ala mesti bersifat dengan kesempurnaan. Allah Ta'ala mesti tidak ada kekurangan. Kita hukum ikut ya. Kemudian kita berhenti dekat ni. Pertama wujub, keduanya istihalah,
ketiganya jawaz. Ini terjemahan daripada yang kita baca tadi. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu sebelum daripada kita mengikuti pengajian Baba Khairul. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua ibu ayah yang menginfakkan sumangan untuk sambutan Maulidi Rasul kita. Semua hak cikgu Ang catat, saya tengok sendiri dapat berapa, keluar berapa semuanya. Makan saja kalau tak silap lah, saya cikgu Ang terang lain 6,000 lebih. Semua duit kita cukup kita kutip 2 kali Ahad, 2 kali Isnin. Tak kacau langsung duit kuliah duha. Nah, alhamdulillah. Ha, belanja tu lebih daripada 6,000 lebih lah. Ha, ada tambahan-tambahan sikit. Maksudnya, alhamdulillah, Allah Ta'ala mempermudahkan sambutan Maulidi Rasul kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberi keberkatan, khabulkan apa yang kita buat. Dan ada sebahagian yang datang pada hari itu tak pernah kenal Baba Khairul. Ada berkata, tu Baba tu duduk di mana? Nah, alhamdulillah, dengan sebab Maulid Rasul ni, moga-moga orang main mengaji. Dan majlis maulid pun majlis ilmu, majlis pengajian untuk memperkenalkan Nabi, untuk kita ni memupukkan kecintaan kita kepada Nabi. Dia masih termasuk di dalam majlis ilmu. Nah, alhamdulillah. Jadi terima kasih juga kepada ibu-ibu ayah-ayah yang bagi sumbangan kepada saya untuk buat di rumah tu, alhamdulillah. Dan kutipan hak yang hari maulid tu, saya tak tabung satu dua tu, dua-dua tabung tu dapat 500, alhamdulillah. Buat dah dua majlis, 13-14 bulan, alhamdulillah. Ni malam ni dipa minta, dipa ada majlis arba'in ni, ada beberapa kumpulan dalam Kedah ni, ada kumpulan Said-Said, namanya kumpulan Rabitah Alawiyah. Itu geng Said-Said. Dipa ada satu kumpulan buat 40 malam. Ustaz Mukti ada satu kumpulan 40 malam. Habib Muhammad ada satu kumpulan 40 malam. Syamsul Haq ada 40 malam. Barakah, kopiah hak jual kopiah Barakah ni 40 malam. Kami banyak grup. Lepas tu, hak 40 malam ni, dia kata, kami ada kosong lagi. Hak tapi hitam satu lagi. Saya kata, dan sat penuh lagi. Hak saya duduk ceramah tiap-tiap malam, tak tarik kan, sat-sat dulu. Tapi malam ni, ada gen Said-Said, Rabitah Alawiyah, nak buat kecil-kecil lah rumah saya. Nah, lepas tu, 10 hari bulan ni pula, gen budak-budak pula. Dia kata, ustaz, jom kita buat. Tak apa, apa-apa tak semua. Kita doa Allah Ta'ala mudah semua, insyaAllah. 10 bulan 10 ada satu lagi. Tak apalah, mereka sama-sama nak gembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga dengan jalan tu makin depa dekat dengan ilmu, makin depa dekat dengan syariat Nabi, makin mereka jinak dengan agama, makin mereka meninggalkan perkara-perkara larang, makin yang melakukan maksiat diberhentikan oleh Allah daripada melakukan kemaksiatan itu dengan pergantungan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam bapa sebutlah, niat tu buat tu niat apa? Kalau niat seronok boleh seronok. Kalau niat nak makan boleh makan. Kalau niat nak penuh jadual tahunan, boleh penuh jadual tahunan. Hati kita tak berubah langsung. Jadi kita buat ni untuk takzim Nabi. Moga-moga Allah ubah akhlak kita. Allah Ta'ala ubah hati kita. Allah Ta'ala dekatkan hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih semua kerana kita buat Maulid Rasul itu. Kalau tak silap pada, memang betul lah pada tahun yang ke-8 peringkat kuliah duha kita. Nah, peringkat kuliah duha kita, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azami ni'am wa kafa bihima min ni'mah. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.